teman-teman, kali ini Hanum lagi main masak-masakan di atas rumah lagi bareng Bocil. Ya, mereka bermain di luar rumah lagi teman-teman, tapi di sekitar rumah kita sendiri. Bocil minta air, Kak. Mana airnya? Wah, ternyata Bocil bikin apa? Oseng-oseng. Awas tumpah. Yeh, mama megang. Kakak Anu bikin apa? Kita lihat teman-teman. Wow, sambal lado. Bahannya dari bunga. Bunga yang warna merah. Betul, betul, betul. Menyenangkan sekali bermain di alam. Ayo Cil, dimatengin masakannya. Kosong itu masakannya. Kosong nanti kamu. Oseng, 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 oseng. Kayak mukanya Marco. Ini sambal apa, Kak? Tomat. Enggak, sambal yang super pedas. Iya. Buat makan nanti malam. Marco datang. Kok mau dimasakin apa, kok? Mau dimasakin Bang Iyo. Mau dimasakin apa? Kasih makan lagi. Mau dikasih makan? Oke, sebentar diambilin ya. Pegang dulu. Itu Cil, makanannya Cil, kasih Cil. Iya. Marco dimasakin. Udah segitu aja dulu. Niko. Makan, Ko. Enggak bisa. Enggak bisa berdiri ya? Udah itu aja, benar enggak apa-apa. Itu tadi loh. Ya, jangan basah, mana mau dia. Kasih, kasih makan. Boleh, boleh, boleh. Marco-nya minta makan, teman-teman. Ini kok. Ikut nyusul di atap dia. Udah, nanti juga dimakan. Oh iya, teman-teman, biar sambelnya enggak terlalu pedas, biar manis juga, kita kasihin daun mint. Oke. Ya enggak mau lah disuap. Nggak mau dijamin, biar makan sendiri. Udah, kamu masak lagi. Masakanmu mana, Cil? Kabu. Sini, Cil. Tangannya Marco halus banget. Halus, iya. Ini sebenarnya nggak tahu daun apa, tapi aku bilang daun mint aja. Mana? Kan daunnya wangi. Oh iya. Derbanda air meketek. Ayo Cil. Marco ikut masak. Masak apa, Ko? Enggak mau, Cil. Dia enggak mau, lepasin aja. Astaga. Untungnya Marco, kucing Marco ini enggak pernah nyakar, enggak pernah nyakit. Taruh Cil. Taruh Cil. Tapi kata itu aku digigit. Udah, Cil. Kamu sama temennya nih, Kom. Iya. Barangmu nih. Ah, Bocil ambil bunga dulu ya. Iya. Oke, wah. Dia mau ke kebun. Mau metik bunga buat dimasak, Bu. Iya. Oh, iya. Yang banyak ya? Secukupnya aja, kan besok iya. Masak lagi kan? Iya. Udah. Yang warna pink? Boleh. Oke. Satunya oke, sudah, ha? Ada Bi. Bi, jangan dipegang ya. Dia nyengat. Ya. Yuk. Ya, enggak bisa buka. Udah yuk, dimasak sekarang. Ayo, ayo. Udah, nanti habis bunganya, besok buat lagi. Iya, ya. Pakai ambil ini. Udah, yuk. Hei, Kak. Sudah putih. Oke. Yuk, silakan dimasak. Kemarin ada telur. Telurnya habis. Besok beli lagi ya. Ayo masak lagi. Mana masakannya? Ada yang ini satu. Apa tuh? Makan mama. Oh, ambil. Banyak ya. Wah.
Oke deh. Itu di situ, Mak. Udah cukup satu aja, nanti habis. Besok lagi. Iya dulu. Ayo silakan dimasak lagi. Bunganya bocil mana? Dipotekin kayak kakak Anum. Bocil habis ke Anum. Oh, mau pinjem. Oke deh. Aku lama ini, Cil, enggak akan. Kamu potekin aja pakai jari kayak kakak Anum, langsung dimasak di situ tuh. Bocil kok. Jadi warna biru. Jangan, nanti kotor. Ini loh kakak Anum lagi masak. Iya, warnanya. Sekarang kita tuang ke mangkok. Wow. Nah, kayaknya mangkok kemarin ada di mangkok. Iya, mangkoknya pada kebuang kemarin sih. Yang bersih-bersih dibuangin semua. Ini yang tinggal sisanya aja. Nanti kapan-kapan kita beli lagi ya. Yang mangkok-mangkokannya. Iya kan, itu belinya di Jawa. Oh, gak apa-apa. Sini juga ada kok. Nanti kan pas Idul Adha. Bocil kan tuh, ya Allah. Mama kan nanti pas Idul Adha kan aku pulang kampung nanti. Iya. Bocil mau bikin apa? Aku pinjam. Kak ya. Anum sekarang masak dulu, kompornya disiapin. Oke. Airnya jadi warna kuning lah. Iya, karena ada bunga-bunganya ya. Minta ke air. Ini loh, ambil di sini. Gak apa-apa, nanti diisi mama. Sini. Ya udah segitu aja. Aku ini kalau mau ambil air jangan minta lagi di situ. Aku udah ada nih di tempat ini nih. Ini nanti kalau mau ambil airnya ada di dalam sini nih, di kotak ini nih. Ya. Wah, langsung. Kebanyakan air itu, Cil. Jadi setiap sore, nggak setiap hari sih. Kadang-kadang kalau sore kita bermain di luar rumah seperti ini. Enggak, bikin batuk. Kita main di dekat alam. Seperti ini ya. Wow, masakannya kakak Anu. Sangat menggiurkan kan? Iya. Kamu masak apa, Bu? Suaranya kok berisik. Alah, semuanya ditumbuk. Sampai jatuh dia. Marco tadi kan dia lagi bisa-bisa, tiba-tiba biru. Wih, kegeser. Jatuh ya? Iya. Teman-teman, Hanum mau ambil air dulu ya. Oke, jauh ya, Bu? Jauh. Wah, airnya di sana, teman-teman. Ini dari sungai asli. Jangan, kucingnya biarin. Biarin. Udah sini lagi, sini. Ayo kok. Mau ikut masak, Marco? Kok ikut ke sini? Wah, Marconya mau ikut masak. Iya. Iya, pinjem ulekan dong. Sampai Marconya jatuh. Udah, biarin kabur dia, Cil. Biarin. Iya, Kak. Enggak suka masak dia.